Cara cepat cari keringat buat yang setruk atau susah gerak. Nah, ini saya dalam 5 menit, nggak nyampe 5 menit kayaknya udah keringat jagungnya udah keluar ya. Lihat tangannya keringat. Jadi caranya dalam yang bukan jam-jam tengah hari ya, ini sekitar jam 3 sore saya masuk ke dalam mobil. Jadi mobil dalam posisi mati, nggak hidup AC, nggak hidup apa. Jadi kena pantulan panas dari luar. Nah, seperti kita ditangis kayak gitu ya, seperti ditangis kayak gitu. Nggak nyampe 5 menit udah ngucur keringatnya. Keringat jagungnya keluar. Udah kekeringat semua. Sampai telapak kaki. Kekeringat semua. Ini saya melakukan ini udah 2 hari. Kemarin sama hari ini. Alhamdulillah keluar keringatnya. Tidak keluar semua. Saya baru bisa jalan, jalan sedikit-sedikit karena 2 bulan lalu saya habis lumpuh karena kena kanker otak ya. Karena kanker otak itu udah menyenggol saraf motorik saya sehingga saya lumpuh 2 bulan waktu itu. Jadi mulai lumpuh tanggal 10 Mei mulai bisa jalan berdiri ya, bukan jalan, mulai berdiri itu 11 Juli. Jadi 2 bulan. Sekarang tanggal berapa? 30 Agustus ya. 30 Agustus. Keluar keringatnya lumayan, lumayan banyak. Ini basah semua. Ini keringat jagungnya keluar. Seperti kita ditangis kayak gitu ya. Karena saya kalau berjalan terlalu jauh itu capeknya luar biasa. Jadi nggak sengaja kemarin ketemu cara ini waktu pas apa sebelum mobil hidup, nungguin istri di dalam mobil, keluar keringat. Nah, sehingga ini saya jadikan sebagai terapi. Bismillah, mudah-mudahan berhasil ya. Itu kepala saya itu botak itu karena habis di kemo dulu kan, rontok rambutnya. Di belakang deh, belakang botak. Kayak gitulah teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.